kan? Iya. Ayo, ayo, ayo. Jalan-jalan seru Nescafe Music Nation. Oke, Ferdi, selamat lu sudah masuk di 20 besar semifinalis Nescafe Music Nation. Kita tepuk tangannya berdua doang. Terus gimana, lu kenalin diri dulu dong. Perkenalkan, namanya siapa, datang dari mana. Oke, nama saya Feroldi, Ferdina Yusuf pokoknya. Itulah pokoknya. Datang dari? Asli dari Cianjur sebenarnya. Cianjur. Sebenarnya kenapa sebenarnya? Iya, aslinya Cianjur. Cuman kuliah di Bandung. Di Bandung. Oke, okay, I see. Nah, alasannya lu join Nescafe Music Nation ini kenapa? Aku tuh sempet ngedoa gitu. Mm-hmm. Terus di Bang. Semoga gitu dapat project. Mungkin ini sebuah jawaban. Oh, ini sebuah jawaban. Nescafe Music Nation sebuah jawaban. Yeah. Ya. Terus kemarin lu sempat cover lagu apa ya? Lagu nasional atau lagu daerah? Aku tuh lagu nasional. Nasional ya lagunya? Tanah Airku. Tanah Air. Oh, iya. Wow. Nah, gua pengen kita dengerin dulu. Oh. Lagu versi lu ya, Tanah Air versi lu nih. Seperti apa? Biasa banget, keren. Oh, suka berlebihan, keren. Berlebihan. Enggak, bukan berlebihan. Gue kalau ngomong, gue nggak pernah berlebihan. Pasti apa ada. Kalau emang keren, pasti gue bilang keren. Alasannya apa sampai lu punya style bermain? Kalau orang normal kan main gitar gini, ya kan? Yeah, lu style-nya dari atas nih. Gue liat kayak terpengaruh dari film apa-apa. Gue pengen tahu aja kenapa kayak gitu. Apa emang lu biar beda? Sebenarnya itu bukan biar beda sih, bukan style juga, Kak. Apa tuh? Tanganku tuh gak senormal tangan Kak Berry. Gak normal maksudnya? Aku tuh gak bisa ngebalikin tangan. Oh, nggak bisa gini? Nggak bisa gitu. Makanya mainnya pun nggak bisa gini, jadi terus gini? Iya. Oh, jadi itu berawal dari berawal dari kekurangan, tapi lu bisa maksimalin tetap main gitar kayaknya orang yang normal bunyinya buat gua. Iya. Itu keren banget. Oh, terus itu jadi inspirasi buat banyak orang, buat ternyata keterbatasan tuh nggak bisa bikin kita berhenti gitu. Oh, apa yang kita suka kan, apa yang jadi passion kita. Keren banget. Gimana nih pandangan lu pribadi, pandangan Ferdi pribadi, tentang musik Indonesia, baik secara industri maupun perkembangannya, gimana menurut lo, apa yang lo lihat di Indonesia ini? Anak-anak sekarang tuh gak mau ya main alat-alat tradisional kayak gitu ya, tapi sayang kalau padahal itu jadi senjata buat kita loh, ya kan? Lebih fokusnya cuma alat musik western aja gitu maksudnya. Berarti menurut lo sendiri, pelestarian budaya itu perlu? Iya, perlu dong. Jadi dengan memainkan alat musik tradisional, iya, itu bisa menjadi bentuk pelestarian budaya gitu tentunya. Ya? Lalu lagu Tanah Airku, ada gak sih lo lagu lain, apakah lagu daerah atau lagu nasional Indonesia yang jadi favorit lo dan bisa lo mainin sekarang nih? Ada. Apa tuh? Tapi aku request juga. Apa tuh? Kak Berry nyanyi. Nyanyi? Kok aduh apa nyanyi? Oh, ya harus. Nanti harus kaca-kaca ini. coba dulu. Siapa tahu ya. Aku pengen ngajak Kak Berry
Apa tuh? Kan enggak ada bass, enggak ada bass. Bisa improvisasi pakai mulut? Boleh aja. Di mana? Di sini. Siap, ini nih. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sedap, boleh juga lah kita. Buat dadakan nih, buat dadakan. Ini gue ditodong suruh skate gila juga. Oke, sekarang waktunya lo minta dukungan dari orang-orang yang sudah nonton video ini dan supaya support lo terus di Neskafe Music Nation. Oke. Silakan. Oke, jangan lupa dukung saya, Ferdi Ferdina Yusuf di Nescafe Music Nation. Dan jangan lupa tonton juga video yang lainnya. Tong hilap orang Sunda, edankeun orang Sunda, edankeun. Tong hilap, edankeun Indonesia, edankeun Indonesia. Bye. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah. See you.